Selamat pagi, apa kabar? Salam sejahtera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakhon Al-Qasim Yusuf. Sekarang saya ada di PLN UIN Bali bersama dengan Pak GM, Pak Joni yang alhamdulillah sudah bersilaturahim pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk PLN UIN Bali yang telah memfasilitasi program Seven Wonders bersama anak-anak milenial PLN Bali yang baru saja diadakan kemarin di lantai 3 PLN UIN Bali. Sebuah kebahagiaan, kesenangan melihat langsung bagaimana mereka kemudian menemukan one minute awareness untuk berubah dari dalam. Kemarin Pak Joni, saya membuat satu quote untuk anak-anak muda ini bahwa orang gagal punya ribuan alasan. Sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Jadi saya menanamkan ke dalam hati mereka bahwa untuk keluarga, untuk PLN, untuk masa depan mereka, berhentilah membuat banyak alasan agar mereka lebih sukses menyiapkan diri menjadi seorang leader. Dan kita sama-sama dengarkan Pak GM PLN UIN Bali terhadap program kita kemarin di program milenial PLN Bali. Terima kasih Pak Nokwi. Jadi memang benar kemarin kami mengadakan acara yang di lead oleh Pak Nokwi untuk memotivasi teman-teman kami di PLN UIN Bali karena hampir 70% karyawan PLN Bali itu adalah milenial. Sehingga kami sangat berharap teman-teman milenial ini kita persiapkan dengan baik sebagai suksesor-suksesor PLN ke depan. Dan kita berharap program yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Nakoy tadi bahwa ini harus kita siapkan, kita harus bangkitkan kesadaran dari dalam dan tadi bahwa mereka sebagai suksesor ke depan harus sukses. Yes. Orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Wah, luar biasa. Thank you. Terima kasih. Jadi, thank you. Luar biasa, Pak. Amin. Ya. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian, sahabat-sahabat Nakhon, sukses selalu, sukses untuk PLN, menjadi perusahaan kelas dunia yang luar biasa, menyiapkan diri melalui anak-anak muda yang akan menjadi leader future ke depan. Thank you untuk Pak Joni, PLN UIN Bali, We Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.